Tentunya berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yuslayanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Ya, happy weekend. Yes, seneng, yes, ya? Yes, TGIF. Thanks God it's Friday. Kenapa harus senangnya selalu Jumat ya? Ya, libur soalnya kali ya? Sabtu minggunya santai. Tapi kalau misalnya dikatakan santai, benar nggak sih kita itu santainya Sabtu Minggu? Kayaknya kalau lagi WFH semuanya santai terus di rumah. Santai. Baru berapa lama ya kita sudah memulai aktivitas kembali di kantor? Oh, kalau new normal sih baru 1 bulan terakhir. Baru 1 bulan. Ya, di rumah kita 3 bulan. Ya, 3 bulan orang semuanya kangen di kantor, kangen ketemu teman-teman kerja, ya. Kangen semuanya. Begitu masuk udah ditunggu lagi, hari weekend lagi. Ya. Tapi tadi kan bilangnya kangen sama semuanya. Semuanya serba bablas. Kalau misalnya ketemuan teman-teman, nggak taunya lupa pakai masker. Ya. Terus udah gitu, kalaupun misalnya di restoran atau bagaimana, harusnya memang masker itu dibuka pada saat misalnya kita mau makan. Pas kita ngobrol-ngobrol, sebaiknya sebenarnya masker tuh dipakai kembali. Dipakai kembali, jaga jarak juga dong. Oh iya, itu sudah jelas. Kalau kita ke maksud saya kita ke restoran saja kan sudah ada tanda-tanda mana-mana tanda-tanda yang kursi sebenarnya tidak boleh. Tapi ada yang memasakkan loh. Jadi dengan ada tandanya cross pun kadang-kadang karena pengen duduk bersebelahan, jumlahnya 4 orang harusnya 2 orang mereka paksain tetap. Iya, karena akhirnya kalau misalnya nggak seru aja, kali ya ngobrolnya. Udah nggak seru kalau berenam harus punya 3 meja, harus dulu 3 meja banyak sekali. Tapi pokoknya kalau misalnya memang ini masih kita masih pada PSBB transisi masih sampai pada pertengahan Juli. Bulan ini pemirsa khususnya Jakarta, kita harus tetap benar-benar mengikuti peraturan yang ada. Protokol kesehatan harus terus juga dipergunakan, mulai dari sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak aman. Iya, setuju sekali. Jadi apapun kondisi dari jumlah pasien corona ataupun zona-zona yang kita harapkan lebih baik ini adalah tergantung dari kita sendiri. Setuju. Jika kita semakin patuh terhadap aturan, selalu menggunakan masker di setiap kemanapun keluar rumah ataupun dengan menjaga jarak, insya Allah mungkin untuk harapan yang kita untuk bisa mengurangi bahkan meniadakan namanya corona di tempat kita itu semakin besar. Amin. Amin. Mengawali Suara Parlemen edisi pada hari ini pemirsa, kami akan memulainya dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di detik.com. PPDB DKI jalur bina RW besok dibuka. Begini persyaratannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nah Diana, mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepdis nomor 670 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Dalam Kepdis ini terdapat jalur Bina RW dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB untuk SMP dan SMA. Nah, Diana menjelaskan bahwa jalur Bina RW ini merupakan penerimaan calon peserta didik baru yang berdomisili masih 1 RW dengan SMP atau SMA. Dan pendaftaran PPDB jalur Bina RW ini dilakukan secara online. PPDB jalur Bina RW ini baru pertama di tahun 2020. Waktu pendaftaran PPDB jalur Bina RW ini dilaksanakan besok pada Sabtu 4 Juli dari pukul 00.01 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Panitia akan langsung mengumumkan hasil seleksi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
Dan bagi calon peserta didik baru yang lulus, maka harus memberikan keterangan nomor atau lapor diri pada Senin 6 Juli pada pukul 00.01 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya memang melihat untuk masalah penerimaan siswa baru, baik itu tingkat SMP maupun misalnya SMA, melihat juga ada peraturan umur yang baru saja dibuat ataupun misalnya baru berlaku tahun ini membuat banyak orang menjadi resah. Ataupun misalnya adik-adik kita juga ada yang sedih karena dikarenakan nilainya sudah bagus, tapi karena kurang usianya 1 atau 2 bulan, tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Padahal sebenarnya kalau misalnya di beberapa daerah lainnya untuk masalah zonasi ini sudah selesai loh, dan masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Ada apa sebenarnya di Kota Jakarta sehingga ada perbedaan untuk penerimaan baik siswa SMP maupun SMA pada tahun ini? Tapi kalau misalnya memang ada kesempatan untuk esok hari, tepatnya tanggal 4 Juli 2020, bahwa nantinya akan ada jalur ataupun misalnya juga untuk masalah tingkat RW-nya yang memang dekat atau satu RW dengan sekolah-sekolah pilihan tersebut. Ya, kalau dulu kan ada jalur melalui radius kelurahan ya, misalnya 1 hingga 2 km dari sekolah atau masuk dalam zona kelurahan yang berada di lingkungan rumah masing-masing. Sekarang RW, jadi ada bina RW, bingung ya. Banyak sekali peraturan-peraturan untuk penerimaan siswa baru ini, ya mudah-mudahan para orang tua siswa ini mengetahui ya, takutnya nanti mereka nggak tahu juga. Padahal ya. Padahal janjinya katanya mau dimudahkan untuk masalah pendidikan. Iya, ya jadi kan? Mungkin, ya mungkin keinginannya tujuannya baik, tapi nggak tahu apa di lapangan nanti justru terdapat bentrokan-bentrokan karena justru semakin ribet kali ya kita lihatnya. Makin pusing ya. Makin pusing. Kemudian saya bacakan di cnnnews.com, kasus corona meroket, rupiah lesu ke 14.380 per dolar Amerika, nilai tukar rupiah berada di posisi 14.380 per dolar Amerika pada perdagangan pasar spot di Jumat 3 Juli. Posisi ini melemah 2 poin atau 0,02% dari 14.378 pada Kamis 2 Juli 2020. Rupiah melemah bersama Baht Thailand minus 0,18%, Won Korea Selatan minus 0,06% dan yen Jepang minus 0,04%. Kemudian dolar Singapura melemah 0,04% dan ringgit Malaysia minus 0,02% dan yuan minus 0,01%. Ya, kalau misalnya memang tadinya sudah sudah ada nilai optimis dari pemerintah untuk masalah jalannya roda perekonomian di Indonesia, tapi ternyata dengan melihat beberapa waktu ini, ya rupiah kembali lagi melemah. Ya, lagi-lagi kalau kita ngeliatin fluktuasi nilai tukar rupiah dengan dolar ini masih belum bisa stabil ya. Kadangkala rupiah begitu perkasa hingga mencapai angka 13.000 rupiah, ya. Tapi lagi-lagi kadang-kadang juga keok juga ya di depan dolar ya. Hampir lagi, jangan sampai ke 15.000. Jangan ya, mudah-mudahan semakin kuat ya. Kemudian di kompas.com, penghentian paket pelatihan kartu prakerja dinilai tak selesaikan masalah. Seorang CEO salah satu media daring yang juga peserta kartu prakerja, Agustinus Edi, mengkritik manajemen pelaksanaan kartu prakerja yang menjadikan paket pelatihan daring kartu prakerja. Menurut ia, upaya tersebut tak menjawab akar masalah dari program kartu prakerja. Agustinus menilai bahwa penghapusan paket pelatihan tak menyelesaikan persoalan kartu prakerja yang tak tepat sasaran. Dengan dihapuskannya sistem paket ini, seseorang yang tidak terdampak COVID-19 maupun non-pengangguran seperti dirinya tetap dapat mendaftar sebagai peserta kartu prakerja. Dan pada kritiknya yang sekedar luas atau yang beredar luas di sosial media beberapa waktu yang lalu, Agustinus memang menyoal sistem paket pelatihan kartu prakerja. Tetapi menurut ia, pokok permasalahannya lebih dari itu. Seharusnya jika negara ingin menghentikan pemborosan anggaran, sistem jual beli pelatihan daring dari penyedia ke peserta kartu prakerja ditiadakan. Dan sistem itu bisa diganti dengan pembelian materi pelatihan langsung oleh pemerintah. Lain lagi sistem yang akan dibuat misalnya berkaitan dengan kartu prakerja. Intinya adalah setidaknya jangan sampai banyak
nilai atau sisi kerugian yang akan diterima oleh calon pemilik kartu prakerja. Ya, memang sempat rame ya, walaupun misalnya dari BPK, KPK juga sudah mulai menelisik apakah memang dengan program pemerintah kartu prakerja ini akan ada sedikit misalnya penyelewengan anggaran ataukah misalnya ada manfaatnya atau tidak. Mungkin tujuannya pemerintah bagus ya. Kita lihat saja, sepertinya memang kebijakan dibuat dan kemudian juga beberapa selang waktu akan suka terlihat ataupun seolah-olah ini berganti-ganti sebuah kebijakan atau keputusan yang sudah dibuat. Tapi kalaupun misalnya memang ini kebijakan ataupun pertimbangan ini adalah menuju sebuah nilai positif ataupun juga ada beberapa nilai keuntungan daripada para yang akan menerima kartu prakerja, ya kenapa tidak? Kita akan lihat bagaimana untuk masalah implementasi di lapangannya. Pemirsa, untuk headline media online pada hari ini sudah kami hadirkan, memang mengawali suara parlemen edisi hari ini. Dan kali ini kami, kalau misalnya Jumat sore, ini biasanya kami akan memberikan kehadapan Anda beberapa tema-tema yang sudah kami bahas dalam minggu ini. Salah satunya, yaitu kami sempat membahasnya di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 mengenai pilkada di masa pandemi. Bagaimana menurut Anda? Tentunya kami akan berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk suara parlemen berikut ini. Pilkada di tengah pandemi. Dengan disetujuinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 dalam rapat paripurna DPR RI, maka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ada pesan penting pada Perpu tersebut, yakni pelaksanaan pilkada harus menetapkan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebagai konsekuensi dari penerapan protokol COVID-19 tersebut, pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU, DKPP, dan Bawaslu mengajukan penambahan anggaran masing-masing sebesar Rp477.39.000.000.000 dan Rp477.000.000.000. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, Menteri Keuangan, Gugus Tugas COVID-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 11 Juni 2020 lalu, penambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar Rp4.768 triliun tersebut disetujui. Anggaran itu untuk pengadaan kebutuhan barang terkait protokol COVID-19. DPR RI perlu mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengawasi secara ketat penggunaan anggaran negara yang tidak sedikit tersebut agar benar-benar tepat sasaran, sehingga tujuan mulia untuk melindungi masyarakat pemilih dan panitia penyelenggara pemungutan suara dapat terlindungi dari ancaman penularan virus COVID-19. DPR juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan rangkaian penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Dengan disetujuinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 dalam rapat paripurna DPR, maka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang semua dijadwalkan pada 23 September 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ada pesan penting pada Perpu tersebut, yakni pelaksanaan pilkada
harus menerapkan protokol kesehatan dan terkait pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebagai konsekuensi dari penerapan protokol COVID-19 tersebut, pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU, DKPP, dan Bawaslu mengajukan penambahan anggaran masing-masing sebesar Rp477 triliun, Rp39 miliar, dan Rp477 miliar rupiah. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, Menteri Keuangan, Gugus Tugas COVID-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 11 Juni 2020 lalu, penambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar Rp4,768 triliun rupiah disetujui. Dan anggaran tersebut untuk pengadaan keputusan atau kebutuhan barang terkait protokol COVID-19. Kalaupun misalnya memang pilkada di masa pandemi ini harus tetap dilaksanakan ataupun dilakukan, maka memang harus memperhatikan penuh untuk masalah protokol kesehatan yang sudah dibuat. Dan setidaknya bagaimana dengan pengaturan masalah kampanye? Nah, ini juga harus dipikirkan kembali. Untuk pengucuran anggaran, tadi Anda sudah mendengarkan ya pemirsa bahwa memang ada beberapa titik-titik anggaran yang memang sudah ditambahkan dan akan segera dikucurkan karena ini sudah disetujui. Jadi memang untuk pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang akan diselenggarakan ataupun dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 itu sudah positif akan dilaksanakan. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat semua yang belum mengetahui bahwa ada perubahan pilkada yang tadinya di 23 September menjadi tanggal 9 Desember 2020 ini untuk bisa memberikan, mencari informasi sebanyak-banyaknya mungkin di tempat Anda akan dilakukan atau dilaksanakan pilkada. Nah, ini mungkin harus segera mencari sosok mana saja calon kepala daerah yang sudah mulai mengkampanyekan. Ya. Artinya siap-siap ya mencari. Betul. Ya. Jangan asal coblos saja. Betul. Dan bagaimana caranya untuk misalnya simulasi dari pencoblosan di hari H, tentunya juga nanti baik itu KPU maupun Bawaslu juga akan memberikan satu simulasi kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan ataupun misalnya juga bagaimana tahap-tahap pada saat melakukan pencoblosan. Dan pemirsa, kembali kami juga akan melihat dari edisi hari Selasa lalu pada tanggal 30 Juni tahun 2020 yang memang ini juga berkaitan dengan kondisi teguran keras dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para menterinya. Nah, apakah juga ini Presiden mengisyaratkan akan adanya reshuffle? Ini yang akan kami bahas atau kami sempat bahas di Selasa lalu dan kami berikan lagi untuk mengingat daya ingat Anda pada Selasa lalu. Kami berikan informasi lengkapnya dalam Tajuk Suara Parlemen berikut ini. Reshuffle Kabinet. Angin reshuffle kabinet semakin kencang. Hal ini didasarkan atas unggahan di YouTube tentang kemarahan Jokowi dalam sidang kabinetnya. Logikanya, jika video bertanggal 18 Juni itu tidak diunggah, berarti tidak jadi reshuffle kabinet. Sepertinya Jokowi memberikan waktu 10 hari untuk berubah. Tetapi tidak ada perubahan, maka diunggahlah video tersebut tanggal 28 Juni 2020. Hal ini membuktikan akan ada reshuffle terbatas di bidang-bidang yang dibicarakan Pak Jokowi. Yang paling gamblang dibicarakan Pak Jokowi di saat sidang kabinet, mulai dari resapan anggaran yang minim, hingga masalah pandemi yang makin hari korbannya bertambah terus. Selain Menteri Kesehatan, ada lagi Menteri UMKM yang menjadi sorotan juga. Hal ini diungkapkan masalah PHK dan juga stimulus buat UMKM yang belum berjalan maksimal. Pertanyaannya, kira-kira kapan akan ada reshuffle? Kemungkinan reshuffle akan terjadi 2 minggu ke depan. Mengingat kemarahan Pak Jokowi tersebut akan terasa aneh jika video yang diunggah tapi tidak jadi reshuffle. Maka akan ada tuduhan sebagai pencitraan semata. Inilah momen terbaik memperbaiki kinerja presiden di tengah banyak sorotan dari rakyat. Dari mulai masalah ekonomi,
ideologi, politik, hingga masalah kesehatan yang tidak berhenti selama 3 bulan ini. Semoga ini menjadi pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja lebih sigap dalam menghadapi pandemi virus corona. Beserta dampaknya, Jokowi menilai masih ada anggota kabinet yang bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi virus corona. Apalagi jika ada yang terhambat hanya oleh masalah peraturan. Jokowi ingin para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara benar-benar paham bahwa saat ini adalah masa kritis akibat pandemi virus corona. Oleh karena itu, perlu bekerja dengan langkah-langkah yang tidak biasa. Jokowi mengingatkan bahwa menteri dan pimpinan lembaga negara bertanggung jawab kepada ratusan juta penduduk Indonesia. Tidak boleh ada yang bekerja seperti biasa, semuanya harus bekerja luar biasa. Ia mengingatkan agar anggaran segera dipakai. Stimulus ekonomi juga harus lekas diberikan untuk menanggulangi krisis. Jika terlambat, kata Jokowi, maka tidak ada artinya lagi. Jokowi juga mengingatkan dirinya bisa mengambil tindakan yang luar biasa di tengah pandemi virus corona seperti saat ini, termasuk mengganti anggota kabinet atau reshuffle. Nah, lagi-lagi, apakah misalnya juga akan ada reshuffle di masa pandemi kali ini, pemirsa? Karena memang untuk misalnya pun kalau ada reshuffle, ini diakibatkan juga dengan kondisi presiden sudah melihat kinerja dari para menterinya. Tapi kalaupun misalnya memang ini bisa diantisipasi dari awal, setidaknya juga kementerian, seluruh kementerian ataupun seluruh menteri juga bisa mengucurkan anggaran untuk bisa terus memajukan, meningkatkan roda perekonomian saat ini yang memang masih dalam kondisi krisis harus segera dilakukan. Semoga saja tidak jadi reshuffle ya, karena kalau misalnya jadi reshuffle akhirnya nanti juga ada lagi masalah-masalah baru di masa pandemi ini. Ya, setidaknya Presiden sudah mengingatkan terkait dengan marahnya Pak Presiden di depan para menterinya untuk melakukan atau mengingatkan untuk para menterinya tidak bekerja biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Untuk tidak lagi leha-leha mungkin ya, karena mungkin ini dengan masa krisis seperti ini dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi yang cukup cepat ya. Berarti tipe kerja luar biasa ya, itu membutuhkan energi, tenaga, dan pikiran bisa 10 kali lipat harusnya dari yang begitu. Sudah ada ya. Pemirsa, dan di edisi terakhir di sore hari ini atau di saat ini, kami akan memilihkan satu tema yang tadi pagi memang sudah kami unggah ke hadapan Anda atau kami bahas ke hadapan Anda mengenai mahalnya rapid test lahan bisnis barukah. Anda yakin dengan hal itu? Dan Anda juga akan kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam Tajuk Suara Parlemen berikut ini. Lahan bisnis baru bernama Rapid Test. Pemerintah mewajibkan Rapid Test untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang hendak bepergian. Namun sayangnya, tidak gratis dan cukup mahal harganya. Mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000. Itu pun hanya bisa digunakan selama 3 hari saja. Setelah itu, harus dites lagi dengan biaya yang sama. Hal ini bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test. Padahal, produsen rapid test di luar negeri juga sudah banyak sekali. Hal ini tentu akan semakin memurahkan pembelian produk alat rapid test. Harga produk rapid test impor sekitar 3 hingga 4 US dollar atau di bawah Rp60.000 bila dibandingkan dengan kurs Rp14.000. Melihat harga impor rapid test itu sangat berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayarkan masyarakat,
ketika melakukan tes cepat deteksi corona mengundang banyak pertanyaan. Padahal dalam protokol yang dibuat Menteri Perhubungan tidak dimasukkan kewajiban surat keterangan bebas corona. Aturan tersebut hanya dibuat oleh tim gugus tugas. Padahal untuk harga Rp60.000 cukup untuk rapid test massal seluruh penduduk Indonesia. Tapi mengapa dibiarkan menjadi bisnis? Inikah bisnis yang Pancasilais? Di tengah musibah bangsa, meneguk keuntungan besar. Apakah ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab? Pemerintah mewajibkan rapid test untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang hendak bepergian. Namun sayangnya tidak gratis dan cukup mahal harganya, mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000. Itu pun hanya bisa digunakan selama 3 hari saja. Setelah itu harus tes lagi dengan biaya yang sama. Melihat harga import rapid test itu sangat berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayarkan masyarakat ketika melakukan tes cepat deteksi corona, mengundang banyak pertanyaan. Padahal dalam protokol yang dibuat Menteri Perhubungan tidak dimasukkan kewajiban surat keterangan bebas corona. Aturan tersebut dibuat oleh gugus tugas. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyoroti biaya rapid test yang mahal dan jadi beban baru bagi masyarakat. Padahal dana untuk penanganan COVID-19 sangat besar, hingga 700 triliun. Rapid test pun kini menjadi kewajiban atau salah satu syarat untuk bepergian ke luar kota. Maka dari itu, ini berpotensi dikomersialkan hingga jadi ladang bisnis baru. Kalaupun misalnya jadi ladang bisnis baru yang bersifat positif, ya mungkin saja iya ya. Kalaupun misalnya melihat juga banyak sekali juga tidak hanya dari rumah sakit saja, ada beberapa perorangan juga menjualkan untuk masalah rapid test tersebut. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan rapid test saat ini sudah besar, setidaknya memang kesadaran masyarakat ini juga sudah mulai bertambah. Kalau dibilang mahal, mahal itu relatif karena memang ada yang menjual ataupun misalnya juga untuk rapid test harganya sekitar Rp150.000, ada juga sampai Rp700.000 dan ada juga yang di Rp350.000. Jadi ini untuk masalah harga, saya melihatnya secara pribadi untuk masalah rapid test ini memang berbeda-beda. Ada yang Rp150.000, ada Rp350.000, ada yang Rp500.000, ada yang bahkan di atas Rp500.000. Ya, tapi kamu kebayang nggak jika misalnya dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000 menjadi kewajiban, kalau teman-teman misalnya para pegawai-pegawai yang akan melakukan kunjungan kerja keluar kota, mereka diwajibkan untuk melaksanakan rapid test dengan mengeluarkan biaya untuk berangkat, misalnya harus mengeluarkan Rp500.000 dan pulangnya harus melakukan ulang kembali 1 juta, mereka harus kurangan kos dari uang harian loh. Ya, itu kadang-kadang kurangnya, memang harus ada satu resiko yang memang harus diambil. Kalaupun misalnya untuk menjaga kesehatan diri sendiri, memang ada beberapa tahap-tahap ataupun harga-harga yang berbeda, yang ada Rp150.000 pemirsa dan Rp350.000. Kadang-kadang juga kalau misalnya saya pribadi juga untuk rapid test dilakukan dan kemudian akan dilakukan lagi minimal 2 minggu setelah tanggal tersebut. Sebaiknya memang harus dilakukan secara rutin, harusnya. Karena kita jadi tahu ya untuk kondisi sekarang diri kita ataupun tubuh kita atau imunitas kita seperti apa. Walaupun untuk melihat hasil ini sangat deg-degan sekali dan tapi, rasa takut yang begitu besar. Tapi apakah pemerintah memang mengetahui dengan kondisi seperti ini menjadi ladang bisnis baru mungkin oleh perusahaan-perusahaan farmasi ini, yang artinya beban ini lagi-lagi ditanggung oleh masyarakat, terutama mereka yang akan melakukan kunjungan ke luar kota. Ya, kalau kita lihat juga pada saat masuk masa pandemi di Indonesia, harga masker begitu pun juga hand sanitizer juga sudah sangat tinggi saat itu. Tapi pada saat berjalannya waktu ini sudah menjadi normal. Mungkin saja pada saat rapid test ini masuk ke Indonesia ataupun jadi lahan baru untuk bisnis, masih mahal, tapi lama-lama nanti bisa menjadi normal kembali. Kita harapkan bersama seperti itu. Yang jelas, selalu jaga kesehatan Anda dan lakukan terus protokol kesehatan yang memang sudah dibuat. Demikian Suara Parlemen edisi pada hari ini, pemirsa. Saya Yusri Ayanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Happy weekend.